Yo, para subscriber yang selalu mendukung channel ini, terima kasih ya. Oke, di sini gue minta maaf karena penampilanku kayak gini, belum potong rambut ya, nggak rapi ya, atau gimana? Yang pastinya gue belum bisa karena kondisi kesehatanku tidak baik, aku batuk gitu kan, jadi nggak bisa. Ya taulah kalian, masa kita pas potong rambut kan nggak pakai masker kan? Mana pula potong rambut pakai masker gitu? Pas orang motor rambut nggak mungkin gitu kan, nggak enak cuy, dibilang menyebar virus nanti. Oke guys, kali ini gue akan memberitahu kalian gimana cara bermain game Merge County ya, bukan Merge Country, Merge County. Ya game kemarin itu ngasal ya di awalnya, tapi yang kali ini semoga tidak ngasal karena di sini gue udah mulai paham ya. Ini hanya memberitahu ke kalian, bukan sok-sok lebih pintar ya. Kita hanya memberitahu yang saya tahu sih, gitu adik-adik. Oke, kita lanjut aja ke gamenya. Oke adik-adik dan teman-teman sekalian, pertama-tama kalian harus tahu kegunaan dari koin. Ini adalah koin. Koin dari yang kita dapat ketika kita merjek kayak bebatuan kayak emas gitu, maka kita dapat koin. Juga dari misi kita dapat koin. Nah, kegunaan koin itu apa sih? Oke, untuk kegunaan koin kita ke shop. Nah, di shop ini kalian bisa membeli berbagai macam item atau seperti host juga gitu. Nih, rumah. Nah, itu ya banyak kok. Nah, jadi kalian bisa lihat-lihatlah sendiri ya apa saja yang harus kalian beli ketika bermain game ini ya. Tapi membeli super worker itu butuh sekitar 150. Aku ada itu pakai dolar ya. Nah, terus aku tuh mau beli ini cuy. Ini ada di sekitar 2500 ya. Jadi kalau 1250 pas tuh. Jadi 2500 kan pas untuk dapat dua rumah. Nah, tujuan kita pertama dari game ini itu kita membangun ibu kota kita terlebih dahulu. Nah, kita untuk membangun ibu kota tersebut membutuhkan sekitar 4 bangunan barulah menjadi seperti ibu kota gitu. Barulah ini menjadi kota. Karena udah ada ibu kotanya. Bapak kotanya enggak ada, Bang. Diam kau. Nah, kita coba beli shop, ke host. Terus kita coba beli buy. Kita buy lagi. Oh, ada limitnya ternyata ya. Aku nggak lihat. Ini ada limitnya. Itu ada sekitar 3 kali lagi ya. Nah, pas banget ya 2500. Nah, kita dapat tuh. Nah, di sini juga kalian harus tahu ketika ingin merge, ketika kalian mau menggabungkan, itu ada triknya, jangan sembarangan aja ya. Aku kemarin sembarangan, cuy. Aku kira kan gimana ya kalian ya? Gua kira itu 3 ya kayak gini kan. Senya 3 kayak gini dapatnya kan 1. Gua kira 6 dapat 2 gitu. Enggak, bukan gitu. Jadi mainnya itu kayak gini. Ada 5 enggak ya di sini ya? Kita ke kota ke mana ya? Ke island yang baru itu namanya Ortley Clan. Itu terbuka tempat yang baru, isinya itu toy ya, jadi tempat mainan di sini ya, pulau mainan, mantap ya. Kita akan coba pakai energi di sini. Aku akan praktekin biar kalian tahu menggabungkan itu jangan sembarangan ternyata ya. Oke, nah lumayan lah dapat nih. Nah, pak contoh ya. Nah jadi kalau kalian mau gabungin itu kaliannya itu kayak gini gitu. Nah ini pas nih ada 5 ini. Nah kalau kalian gabungkan 5 maka kalian akan dapat 2 item. Seperti ini kan kayak tembak-tembak ini kita dapat 2 ini. Lihat ini ya. Kalau 5 dapat 2. Nah dapat 2. Kalian nggak percaya mungkin luah. Masa sih bang? Kita coba 6 gitu. Nah kita coba 6 ya.
itu tol. Sorry kepencet ya, susah cuy, sambil record gitu kan, sambil record ya, anjay. Ini 6 kan, ada 6. Nah kalau 6 itu dapatnya 2, rugi gitu. Nah lihat nih, loh kok, aduh salah lagi anjir. Nggak kena tempatnya gitu. Nah kayak gini nah. Nah ini kan 5 tambah 1 lagi. Nah dapatnya 2, padahal 5 aja dapat 2. Jadi kalian kayak gitu aja. Misalnya kalian gabungin 5 dapat 2. Kalau kalian gabungin 10 dapat 4 gitu. Ngerti gak? Kalau ngerti nonton lagi ya, ngulang aja ya kalian ya. Enak aja nyuruh aku ngulang. Oke, kita balik ke Go ya. Nah, di sini aku udah dapat pekerja yang baru. Maksudnya ini kayak koki ya. Kita sebut aja koki. Kalau pekerja ya ini builder kan. Nah, ini koki. Nah, gua dapat yang ini nih. Nih. Ini jangan lupa ini ya, misi ini harus kalian jalani gitu. Kenapa? Karena kalian akan mendapatkan seperti ini. Collect gain ini yang seperti apa ya? Kayak kincir angin gitu. Ini gabunginnya juga kayak gitu ya. Ini tunggu yang ini yang kecil ini, tunggu 5 baru gabungin. Nah, ini dapat 5 gitu. Baru digabungin kayak gini. Nah, jadinya gini kan? Nah, kalau kayak gini, nah, kita dapat lagi tuh. Hebat kan gua kan? Gua udah mulai ngerti sih. Nih, jelasin lagi. Ini gua dapat kerja baru namanya siapa sih lo? Bisa lihat di sini enggak? Nah, nih. Yang pertama itu Esther ya. Ini si D.E. Angelo ya. Sama aja kegunaan dua orang ini nyuruh gua kerja aja ya. Dia masak sih, tapi ini koki ya, koki di tempat kita nih. Jadi mereka masak terus kita dapat hasilnya gitu. Nah, seperti ini karena gua udah gabungin berapa kali tadi, lihat tuh. Gua bisa dapat 45, terus dapat 45, jadi totalnya 90. Sedangkan aku butuh berapa ini ya? Sekitar 115 kalau 30 tambah 90. Jadi 120 pas tuh. Kita bangun kota baru gitu ya. Bangun ekspansi yang baru. Nah, bisa tuh. Iya kan? 120. Iya. Yeah. Dapat tempat baru. Ini kenapa ini? Apa itu? This super walk can be your house and your heart will multiply. Oh, okay. Ini super walk. Jadi dia ini membangun dengan sangat cepat ya. Okay. Klik. Okay, kita coba klik. Oh iya benar ya. Dia sangat cepat adik-adik. Cooldownnya 1 jam ya. Itu cooldown atau gimana ya? Jadi yang mana? Coba kita tarik. Sini kau. Bisa kah? Nggak bisa. Oh, oke. Okay. Wah, ini udah ada 5 cuy. Bentar. Ini kebanyakan. Ini belum gua merge ini. Gara-gara tadi nggak sempet gitu. Sorry ya. Ini udah 5 cuy. Wah, kita gabungin dulu ya. Dapat kota 3, lumayan cuy. Tinggal 1 kota lagi. Oke, kita coba taruh dia di dalam ini, bisa. Oh, bisa sekali. Wow. Kita dapat build super builder ya di sini ya, gila coy. Oke, udah taruh tuh. Wah, tinggal 1 lagi. Ayo percepat. Oh, jadi ada waktunya ya. Ini waktunya berkurang dia. Dalam waktu 1 jam nanti mungkin dia baru cooldown, beda ya. Jadi dia kerja selama 1 jam gitu. Setelah 1 jam baru dia istirahat. Bagus sekali ya. Tinggal 1 lagi. Jadi mungkin nantilah di lain waktu gua perlihatkan aja, gua tahan entam, enggak mungkin gitu. Bisa. Jadi gua nggak taruh di sana ya, tapi nggak bisa kalau diklik tadi masuk ya, langsung masuk deh, nggak gua gerakin itu. Oke, jadi
Ya, begitulah cara bermain game ini ya. Sedikit tahu kan? Nah, gitu adik-adik. Oke. Ini udah berantakan banget. Nah, di sini juga gua udah buka ikan ya. Ini kayak tambak ikannya hancur pula ya kan. Gua mau review malah hancur. Aduh. Jadi kita itu gabungin kayak gini yang bentuk kayak ikan ini enggak bisa didekatin lagi ya. Ini digabungin gitu. Nah, ini kan udah ada 5 ini. 7 6 7 1 lagi tuh. Kalau ada 1 lagi baru kita gabungin. Kalau 8 kita dapat 3 gitu. Nah, kalau 8 dapat 3, kalau 10 dapat 4 gitu. Oke, gitu adik-adik. Wow. Bagus kan game ini? Gua kira sepele aja gitu kan. Gua kira apa nih game kan. Ternyata mantap. Buat developernya gue salut. Oke guys, mungkin batas ini aja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Namanya manusia pasti ada kelebihan dan kekurangan. Oke, sampai jumpa di lain video. Bye bye.